Dong. Ada mungkin 45 derajat mungkin ada ya. Itu. Jaringannya. Ini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2 sampai 3 kilo buah. Itu gede banget nih. Gede banget. Udah masuk pas keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lagi keliling-keliling untuk survei lokasi atau pohon durian lokal milik Bapak Syafi'i yang ada di Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Wih, curang itu guys, Masya Allah pemandangannya. Waduh. Ini guys, jalannya Masya Allah ini. Pemandangannya. Allah dilindungi. Jalannya ekstrim ya. Di sebelah sudah deh. Ini. Iya. Di sebelah bawah. Jalannya ekstrim guys. Nah, kita pelan-pelan ya. Lawan mas. Lawan geger ke bubur. Rutenya cukup ekstrim. Nih, kita berada di MDPL kurang lebih 200-an sampai 300. Nah, itu pemandangannya luar biasa. Di sini ada pohon durian lokal dan juga ada durian simas katanya. Kita cek saja. Itu dia pohonnya, sudah kelihatan. Demam pun panen dia, Bu. Yang kopi mana kan? Itu guys. Wah, ini jalannya. Curam sekali loh ini. Ini kemiringan ada. Ada mungkin 45 derajat mungkin ada ya. Itu. Kemiringannya. Nah, ini pohon duriannya. Ada berapa pohon ini, Pak Syafi'i? Banyak ini. Enggak pernah ngitung saya, Mas. Masyaallah. Iya. Banyak sekali itu ada apuka juga itu. Ada apuka, ada durian. Sampai ke bobol. Ini sampai di apa itu, Mas? Kenapa, Mas? Rayap. Rayap ya. Serang raya guys, ini ada alpukat juga. Itu alpukat. Bukan biasa. Oke. Bukan karen lembok. Alpukat juga. Tak seger juga. Iya. Kita cari pohon durian lainnya. Apakah ada tanda-tanda berbunga di luar musim?
Tidak ada ya, kayaknya belum berbunga ya. Sudah, habis sudah. Habis. Oh, ada sepatu deh nak. Iya, kosong ya guys. Ya, mungkin sekian dulu update pohon duriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.